Halo guys, sebelum lanjut ke videonya silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Gratis langganan video terbaru. Saya tunggu 2 detik. 1 2 Terima kasih guys dan selamat menonton. Yang sore atau malam. Nah, sekarang ini berada di lokasinya masih. Mas Kondang. Jadi, ini manual. Oh, manual lagi ya? Original Hardtek. Di sini halus mas ya? Jajal sih iki Mas. Iki anak gini ndak iki? Iki, ndak iki. Jajal suarane iki Mas. Ketok iki. Ketok iki karo kae Mas. Sendi. Satu sakit gigi an. 100. Lagi 100. Itu singan mau tapi kilo full. LV. Rekaman P. HT 100P Perkin mesin ini. Oh, no. Sini Hardtek 100 CKVA, ini Perkin. Lagi Hardtek 100 CKVA LV low full. Low full. Oh, iki mesinnya berarti. Mesin KVA model silent. Oh, ngoten. Oke, oke, oke. T 150P Perkin 150. Oh, ini arti ini berarti ya. Ya. Ini manual Mas Yan. Oh, modul. Mas iki jarene apa ning jam-jame terus delok-delok pengaturan mau nanti? Ya ning voltase. Voltase pas dimole. Ini pas-pase 80. S, reset. Ya. Ini ampere. Ya, ku ampere per fase. RST ini keluar ampere. Oh, ini KW. Kilowatt ini dikeluarkan. Dalam satuan KW itu ampere. Lagi berapa persen sing mesti dikeluarkan teko engine. Ini kebetulan ya gini, berapa persen. Ini sama. Kapar, kapar ini oleh fungsinya. Ini kaya sampai diinstalasi gedung. Kok kapar kan yang dihitung. Jadi ngitung jumlah yang power yang digunakan, kok kerugian negaranya sepiro dan lain-lain so terhitung. Nah, kayak gini ini. Ini tak pakai selama ini ya ini. KWH ini sama ini. Kan terdetek. Lagi lah bagi PLN. Ya, sama ini kan modul kan wis support ini ATS AMF. AMF ini yang listrik mati dia nyala sendiri. Oh. Listrik nyala dia mati sendiri. Why maintenance dia juga ada warning dan lain-lain. Ada ya ZT PLN RPM mesin 1500 kan ZT 100 dan ZT 50 ini ZT 53 mau. Nah, ini hot meter ini genset ini nyala berapa lama ini hubungannya karo maintenance sampean ya. Setiap berapa jam dia servis bisa terbaca. Kalau di
baterai, pengisian, temperatur. Ini ada oli sebenarnya. Temperatur, temperaturnya normalnya berapa mas? Mesin temperatur normal sekitaran 60-80 mas. Oh, di atas kuwi wis over ya? Cuma di atas 99 dia protek harus mati. Normalnya sekitar 80. Bila pakai termostat, lain enggak 60-70. Nah, aku kan enggak pakai termostat. Enggak es kuwi mas, tanggal demai. Tapi sama saya nggak termostat, asli kawan pabrik. Aku enggak cepetan, 80, enggak ada yang berdua. Ya saya 70-80. Amannya pakai ini mas? Sama saja mas, tapi lagi rental karena apa? Sarannya lah aku yang wes-wes tak cepat termostat mas. Soalnya itu mesinnya soalnya macet. Oh iya benar-benar. Nah, sebenarnya ini layanan satu lagi ini tinggi oli. Berhubung mesin ini switchnya enggak ada switch oli, malah tangga enggak ada tampilan ini gini. Tapi sebenarnya ada nih dalamnya, tapi bukan metering, tapi switch terus nyambung, terus nyambung. Nah, temperatur juga ada dua jenis. Dia metering pengukuran karo switch. Dia temperatur di atas sekian deh. Switchnya yang buat WNO, PNC dia mau protek mati. Nah, ini kan ini metering. Nah, oli ini switch malah nggak terbaca nih. Ini nah, misalnya ada trouble, nah, ini duduk ya mas? Betul. Duduk ini, contoh ini nih ya. Nah, warning dia. Warning. Lah, ini kerusakannya apa? Emergency stop. Ini dek modul ini mas. Keterangan nih, dek buku nih. Oh, emergency ini kedulek gitu. Oh, ini gambare. Kalau gambare oli ya gambare enek sing kon nggih oli, temperatur ya temperatur. Fall ya ngono. Overfall de fall panah ke atas. De underfall fall panah ke bawah. Hazard ya ngono kebalikane. File to start enggak iso nyala, de yo warning. Dan seperti itu. Oleh ini terangnya. Lek guys, standar ini kan engko aku lek apa-apa kan ngomong nelpon sampean kan langsung ngerti, Mas. Oh, iki kendalane apa-apa. Betul. Lek manual kan mengira to, Mas. Mengira, heeh. Apa kene aneh, apa kene aneh ternyata udu kan repot. Betul. Oke, siap. Yang ini aku mesti sejari manual Mas Ilan, sakmu ku modulku trouble. Iki modul sakmu enggak iso di start deh. Heeh. Enggak pencet enggak kena nyala padahal mesin tak cek normal, tak gawe manual. Ya tanpa modul bisa kerja. Oh gitu, gak mantap. Jaga nih jenis barang elektronik kan kita gak bisa menduga. Oh bener-bener. Oke siap-siap. Oke Mas Mahendra ini, pakar genset. Alhamdulillah ya kenal sampean mas. Gak nyongko-nyongko. 100? Sing iki? Sama persis. Iki gawe ngene sampai piro Mas iki? Tak juragane Mas. Oh, berarti sama Mas. Betul. Cep. Oh, alah ya. Berarti iki hampir sama mau ya? Sama. Iso gawe manual auto. Ya, siap. Nah, iki karo sing sama duduhne aku sing ning kono mau, hargane selisih piro Mas? Harga aku enggak paham Mas, kantor sing paham soalnya. Dal ya. Oh, iya. Pilih layanane sama. Hampir. Tapi lah sampean pribadi sing pernah gawe. Lu wong iki apa sing kae mau? Aku ndelok genset iki Mas. Genset aku wis di atas 100 kPa. Aku tak sadar iki. Oh, gitu. Layanan lebih banyak oleh toh pun rental iki ndek gedung, ndek digawe ATS, AMF support lah. Oh iya. Cili-cili kan jarang teman. Genset cilik rental ndek gedung gede terus wis gawe ATS jarang. Kalau seperti kau ini aku deh apa sim modul kaya contoh deh Bank Mega deh pingin ini blackout nyala langsung ya wes aku ada connect soalnya boleh support modul deh ya langsung dan layanannya pun lebih banyak lebih aman. Ya. Oke siap. Berarti modul memang sarannya lah 100 kVA. 100 kVA ke atas iki. Heeh, selera Mas bener lah aku pribadi ngono. Tapi daya tahan ya Mas. Kepanas-panasnya sampean tahu gawe awet iki awet sing biasa. Sama saja. Oh, sama saja. Sama saja. Satu merek Mas yo. Satu merek cuma beda tipe. Oh, iya. Biasanya enek sampeane sini juga iki. Enek maksimal temperatur berapa anu ada Mas. Operasi temperatur ini minus 30 sampai 70 derajat
Wah, iya bener. Berarti ini kayaknya enak anu ya, Mas? Iya, setiap petunjuk ya. Aku penasaran sih gede lho, Mas. Wis ana akeh, Mas. Ini kita berada di Pak Eric Genset. Ini nyoba yang kira Mas, 150 ya? 140, Mas. Tapi yang dibulatkan lah 150. Siap. Ini kan ada langkah-langkah ya, Mas? Iya. Tombol-tombol ini ada langkah-langkah berarti cara yang nyala nih. Ini juga manual, dia merah. Masih standby merah, dia lagi manual tujuannya. Oh. Dia manual, terus start. Tapi yang sampai di ATS atau AMS, dia auto. Modulnya standby nyala terus, sampai mati, auto. Dia kalau ada kejanggalan, tegangannya PLN, contoh PLN jenglot atau kontaktor PLN turun atau naik, dia protek, dia putus aliran dari PLN ke instalasi langsung tidak backup dari genset ke instalasi. Kemana? Di sini ki, beda nih dari 4620 karo 6620 beda nih. Automatic manual itu. Oh, misalnya ada kejanggalan nono langsung otomatis. Iki lek dipijet iki iki. Lah iki kan iki indikator to Mas bener e. Iki anggape instalasi jenengan. Oh iya. PLN. Lah iki posisi genset mati kan berarti dia bacane PLN masuk ke instalasi. Jadi sampe nyala. Generator masuk ke instalasi iki sini putus. Lah iki fungsine auto. Oh alah. Wah, perkembangan zaman ya asik Mas ya. Tapi lek gagae gagae iki Mas aku karo kae. Wah, pokoke cek 50 ya. Cek bener, Mas. Generatornya panjangnya 3. Semua Jepang generatornya panjang. Bayo. Bayo panjang. Iki ya, iki Jepang, Mas. Jepang, Mas. Jelas Jepang. Oh iya Tayo. Lek manu ngene aneh apa iki? Mesin. Heeh. Isuzu, Mas. Isuzu. Tapi Isuzu asli nek genset ya? Asli. Sing buat anu asli duduk ya enggak jalan. Heeh, ah, bener asli duduk. Industri dia. Pegode ya turbone ya. Iya, Mas. Lek Jepang pasti, Mas. Jepang dia engine sama sebagai generator pasti tinggi engine-nya. Mesinnya ya ben yo mesin ben adem lah. Itu disuruh ngiki kerjane ya. Wis mantap. Tapi kalau BP ku anu Mas, audio. Kondang soalnya genset kau tinggi. Eh, kira ngempaknya enggak lagi Mas? Apa? Ngempaknya enggak lagi? Iya. Masalah. Nah, ini apa ini? Ini. Mesin JIT MWM. Sama ini JIT sama MWM. Generatornya Stanford. Nah, ini mesinnya mesin apa Mas? Mereka? JIT MWM. Tapi asli asli genset juga ya? Asli genset. Semua di sini build up semua Mas. Gak ada yang lakukan. Memang asli penuh mesin duduk ya? Ini silindernya piro Mas? 8. 8? Ya. Kayak anu, nyawang blower-nya kok wedi aku. Gagah ini lah ini. Ini masuk 11 ya aku lagi. Ini masuk 11? Ya kayaknya? Keren aja nih.
tas tak bongkar mesinnya karena lemari juga. Tapi aman. Kendel termasuk ya? Kendel termasuk. Iya, aku juga kendel. Tas terbangun di lemari, panel lemari itu, panel lemari itu ya jam itu ya jam 10-an. Tak ada beban karena check up nih kabe. Eh, sudah langsung. Cinta ngecek ton malah ini 100. Iya kayak. Testing di bisa langsung loh ini. Karena iya. Iki berarti anu mas, wes kanggo perang perang rentalan iki. Iki juga rentalan ya sama mas. Dua rental. Karena ya terus-terus saat waktu ada terakhir. Tapi sangat. 14 liter per jam. 14 liter per jam. Berarti 14 sih bagi 8 piro. Paling ngono Mas, berarti tergantung juga. Oh, ngono juga. Ringan Mas kemarin sekitar 100. Bisa tambah tambah. Kan maksimal kan 443. Oh, yang ini. Ya, gede juga ya Mas, 400-an ampere. Ya. Wah, ini sak desa empan iki. Wah, oh, gede kene Mas Yon, lawange. Gimana? Lawange gede kene, Mas. Iya, Mas. Kan lek sing ndek sini kan buat perawatan. Oh, ana. Masih inden filter oli. Inden ndek sini ndak ada. Sing asli gawane mesin iki, Mas ya. Betul. Oh, ya iki sing ning turbo. Lah iki sing sampean jarene apa kok lek ngarani? Intercooler. Nah, intercooler sing ndi, Mas? Ya ini. Ikan ada dua tuh mas, radiator karo intercooler. Intercooler ini radiatornya belakang. Nah, dia ini kan dari filter, ki saya kan. Filter, dia masuk di turbo. Ini di turbo, turbo tekan angin ke intercooler. Berhubung kita es ditekan kan panas, temperaturnya pasti naik kan. Nah ini kan di intercooler didinginkan. Lah teko intercooler kita masuk deh in, intake manifold. Nah, ini kan pola bentukan dua. Iki kan ada air iki air karo udara. Pinggir air lek model jenis iki ngono, Mas. Karo udara. Lah iki kok enek temperatur. Oh, temperaturnya apik, Mas, ya? Manual iki, Mas. Manuale jaman mesin iki. Sik mungkin belum ada modul deh temperaturnya pake air raksa. Kayak anu jenenge. Tekanan oli pun sik pakai jarum dulu. Tapi yo enggak tak ilangi. Bagi malah istimewane ning kene, Mas. Nah, nyeni, Mas. Heeh. Nyeni. Deut apa, Mas? Deut MBM. Kuwi iki. Rp300 kafean iki ono piye 300, Mas? Iki 285, Mas. 285 maksimalnya 433. Wih, sangat. Iki ana artine Mas ngene iki, ditulis-tulis ini karo wong e. Gimana? Ana artine ngene iki. Lek ngono kuwi ya kurang paham Mas aku, jane lek artine sak mesti tipe-tipe ini gitu mas, tipe ini kisah main set ini dia lihat Google ini keluar mesinnya tipe ini. Oh ala, aslinya tiap mesin itu mesti dua ya mas ya, dua alamat di DW. Ah bener, yang ini misalnya pabrik mas, bukan orang awam sih ngerti pabrik. Aku pun dia tidak paham lek ini. Pahami mak dek nemplit, lek ada nemplitnya berarti ya. Misalnya kan. Iki apa tuh mas? Apa yang mas mas? Apa? Iki apa iki? Oli, Mas. Oli ini kok dunyerne, Mas ya? Air. Air lek iki apa jenenge? Water pompa. Water pump. Pompa air. Oh. Iki luwih rumit kayaknya sing biasane di sawang. Lebih rumit. Jane padha wae, Mas. Berhubung iki gede, terus teng slengkrah
Malik. Oh iya, mungkin iya. Heeh, oh, jan kon doa. Wah, iki nggih thumbnail apik iki dibuka ngene. Wes, mantap. Kayak cuma 100 sakit kae paling, Mas. Iya. Undang dan nikah kepikiran sih an. Benar mas. Saiki jenuh kamu no cinta. Iyo. Soalnya yang gelak kan juga ngerti mas dengan lapangan. Kita dati terus. Soalnya powernya saiki terus up terus. Saiki paling cinti tanah palan ini 20. Kaya sumputnya kayak mirip gitu mas. Benar sama. Sama. Overhaul ini mas. Dan di liner. Liner apa mas? Liner ini dia overhaul bongkar. Ada piston, rumahnya piston. Ayo wes kausan wes penuh. Dia kepi terlalu banyak. Ngurangi kekuatan ya. Iki ta mas? Opo? Jual beli ana mas? Kaya AVR jancet-jancet cilik ngene iki. Ada. Oh iya ya. Kuwi sampean pas main rono apa pas nganter apa ngono sampean delok ya. Iya. Jancete sing 5 kafe iki sering anu mas, ilang-ilang setrume. Dadi gawe pake lampu. Ilang-ilang. Yo kaya sing sampean delok e. Abang-abang. Nah, abang-abang. Kaya nek anak, anak loro sing rusak. Fil biasane. Terus kontak mas, nah kontak ini gini, kayak dimpaknya tek, oh, gak gelem, greng, gak gelem mak, tek, mau di starter. Terus, starter. Akhirnya, kok baru-baru kena DB? Enggak, lata konsletnya langsung apa jenisnya kayak plusnya, nah ini, lata konsletnya ini muni berarti mungkin yang gak iri nih, aprilnya ini ada yang besar saya gak main. Oh, iya. Karena kontak itu gak langsung dia ngeliatin deh, starter udah pasti lewat rilis. Iki ini kini ada contohnya mas? Ini kayaknya mas, gak dari rilis. Oh. Oh ada. Ini itu sakit toh. Ya, sebenernya ini gila. Oh iya iya iya. Berarti iku ini bermasalah? Bisa jadi terus jaringannya sama. Mungkin lihat rilis ini gak apa-apa, publishing deh, karena ini ngepong mas. Jadi pedot biora nyambung biora, tapi bisa jadi pedot. Wah, kira tarik aneh kurang itu. Soalnya nggak sampai ya, kalau dua. Ya 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 ya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi kita udah berbincang-bincang dengan yang berpengalaman dengan Mas Mahendra. Jangan lupa subscribe CSN 1 Entertain Channel ya. Kita belajar bareng tentang engine. Terima kasih, sampai jumpa di selanjutnya. Kalau mau servis, ini jual beli juga melayani di Pak Erik Genset Bangun Putra Blitar. Gedok mas ya? Gedok Blitar. Oke, matur suwun, sampai jumpa di selanjutnya.